Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai untuk bantu sakitnya Bapak Samsul Arifin. Bapak Samsul Arifin. Bisa diarahkan sini. Nah, gitu sampai. Nah, ini sakitnya samurah gitu. Waduh sampai aku gitu. Umurnya 64. Samurah 10 hari, jangan sembuh. Nanti kita siapkan dulu, karena kita tidak ada yang namanya sirik-sirik. Ada di Al-Quran semuanya. Satu, kita ambilkan yang namanya bidara. Diapal kan? Nah, terus 47 penyakit ada di sini. Jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Metik sendiri pula, nanti gunakan dulu. Nah, nanti apa? Iya. Siapkan kemarin belum siap jadi gitu. Ini semua rempah-rempah. Ini semua ada di Al-Quran ya Mas ya. Sakit-sakit bisa buat seperti ini buat sendiri bisa. Ada kurma, ada bidara, lalu ada garam lima rupiah. Nanti saya jelaskan. Lalu dikasih yang namanya batu. Batu apa? Jangan tegang ya Mas. Santai saja. Ini putranya ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuci utama jenengan besok sudah meninggal ada di sini anak yang soleh. Ada di sini ya. Kita juga mengaplikasi yang namanya jatuh mimpis. Niki Pak, niki obatnya samurat. Ale, put kadar gulane nanti. Nggih, sekalian nanti. Oh, otomatis. Nggih. Ah. Niki maca kula oleh matur obat iki yang ngene kan. Oh. Tambah rokok. Masker murni. Nah, sekarang saya jelaskan sakitnya gula dan asam urat kali napa mali? Awalnya seger. Oh sampai ada nanti terpuk. Oke, masih satu. Oke, nanti Bapak penyembuhannya enggak 10 hari. Satu bulan. Nah, gini Bu. Ya. Masih konsumsi buat dokter. Jarang. Saya jelaskan asam urat. Dendi. Sekarang saya jelaskan yang namanya asam urat dan gula. Asam urat tidak bisa sembuh kalau masih makan empat. Asam lambung, asam urat, gula. Kalau masih makan nasi, gula, tepung-tepung, minyak-minyak, tidak bisa sembuh Ibu. Karena apa? Ini pupuknya. Pupuknya asam urat. Sampai aku bisa ke jantung ini Bu kalau terjadi. Hati-hati aja. Ada luam anda? Sambung ini? Iya.
itu. Ya ibu, nanti kita lihat itu, cek di jantungnya itu, kita cek aja biasanya 13 itu kapan-kapan kita cek jantung daripada bayar 800. Kita minumkan 13 ini ya. Kalau jantungnya deg-deg berarti punya jantung Bapak. Tapi kalau tidak ada berarti tidak kena jantung, mudah ngecek jantung itu cuma dengan air. Karena kalau kebanyakan air jantungnya mengkerut, ginjal, ya, sakit ya. Gitu. Makanya ngecek daripada bayar 800 atau yang 5 juta itu, ngeceknya pakai rempah-rempah air itu aja sih. Kok sakit minum langsung berhenti, berarti nggak boleh minum kan. Itu aja. Jelas ya Pak. Lah nanti itu gini Pak, Bapak kesini ini nanti pulang ini dapat ini. Dari sini langsung yang namanya puasa. Ini sahur namanya di sini, Bapak. Sahur. Ini sekarang ini sahur di sini. Nah, gitu. Sahur kali ya. Namanya sahur sekarang ini. Sahurnya kurmanya 7. Ada pilkul, ya Pak. Berarti nanti ini selesai sekitar jam 10 selesai buat cepat-cepat aja. Kalau memang kalau enggak ya setengah 11 ini nanti. Dihitung 8 jam. Setengah 11, setengah 12. Setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6. Setengah 7 itu baru minum ini. Dihabiskan 1 liter ini dulu. Nanti sembuhnya kalau 2 liter sahur di sini, bukannya 2 liter baru sembuh. Tepat. Jadi nanti 10 hari itu puasa 8 jam. Niatnya cuma penyembuhan supaya bisa ibadah dengan lancar kalau sembuh. Lah lalu yang 10 hari lagi itu namanya puasa persis Ramadan. Senin Kemis itu. Niatnya Senin dan Kemis sunnah karena Senin Kemis karena Allah. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Niatnya penyembuhan penyakit karena enggak ada. Kurang. Baru nanti. Tetap puasa. Iya, 10 hari. Jadi 30 hari ini puasa. Saya lumpuh aja 25 hari sembuh itu ya, Bapak. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, Bapak juga sudah umur 64 ya. Makan enggak boleh makan berarti ini. Enggak boleh. Puasa di sini toh ini nanti. Lah Ibu nanti setengah 7 baru Ibu siapkan minum ini. Kurmanya 7 harus diminum dulu. Pilnya 4. Nanti sini ini minum pil di sini. Nanti saya bawahi pilnya. Nah, itu pilnya 4. Baru Ibu kasih yang namanya ketela. Setelah kurma, setelah pil ini, airnya 1 liter, Ibu mulai ngasih yang sehat-sehat. Kentang, ketela, ini apa namanya? Okay. Nah, itu. Pokoknya itu. Oh. Tidak boleh 4 itu. Tidak boleh. Sementara enggak boleh. Sembuh. Nanti lihat hasilnya Ibu. Sesak-sesaknya. Seperti itu. Berarti habis setengah 7 makan kentang itu minum ini puasa lagi. Gini. Enggak. Sampai besok enggak. Di sini heeh boleh. Oh, boleh. Boleh. Nah, cuma yang gitu-gitu. Besok makannya lebih pagi ke sini. Supaya bukanya itu lebih awal. Besok kesini lagi? Iya, 10 hari kesini. Oh, setiap hari? Iya, setiap hari. Gitu, supaya sembuh ini, gitu Bapaknya. Karena ramuannya berubah-ubah nanti. Ya, ketahannya Bapak. Gitu. Ini tak kasih ramuan yang dasar-dasar. Iya, yang penting sembuh, gitu. Ya, Pak. Sa'awo nanti sudah 3 hari aja. Ya, Pak. Ya.
ya Pak ya. Kasihan sekali Pak. Pak Semi ya udah bisa kerja. Apa? Kang Semi, Pak Semianto. Mianto yang sakit. Pak Mianto yang sana itu kan lot itu. Oke, saudara saya. Sudah apanya bisa. Ya itu? Anaknya Pak Dini. Anaknya Pak Dini itu ya. Sudah sehat, sudah bisa kerja. Bersyukur ya. Padahal dia ceramah juga. Kalau apa namanya, kalau di sana itu, kalau Ramadan itu ceramah Pak Mianto. Tapi nggak sadar kalau obatnya itu ada di Al-Qur'an. Pagi Pak Haji. Ya. Duduk ya Ibu. Boleh kasih kursi nggih? Ini kanker kotak Ibu ini. Ini pasien saya Ibu. Kasihan Ibu umur 64. Ibu ya. Tergesa-gesa? Iya, saya minta obat aja semua. Nah, minta obat. Iya. Kan pilnya sudah kan, Bu? Iya, hari ini. Ibu ya. Dikasih anu kresek. Lagi. Ditunggu saya soalnya. Ya. Ibu besok berubah. Oh gitu. Ya. Besok Ibu bukanya di sini. Oh nggih. Bayangi Pak, ya. Biar tahu selama ini kan sahurnya di sini. Oh nggih. Sekarang malah buka sahur sendiri kan? Nggih. Sahurnya kan di sini Ibu langsung puasa. Oh gitu. Mulai besok WA saya buka puasa di sini. Biar tahu apa itu. Karena itu sangat penting. Oh nggih. Untuk penyembuhan, untuk apa namanya? Menumbuhkan sel-sel yang baru itu ada di buka puasa itu. Oh, apa iya. Saja nanti? Nah, Ibu tahu sendiri. Berarti umpamanya saya buka puasa jam 4. Berarti saya sebelum jam 4 sudah ke sini loh Pak. Iya, setengah 4, kurang 10, nah, kurang 5 sudah nanti saya siapkan. Ibu WA dulu kurang 1 jam. Oh, nge. Saya buatkan. Khusus buatkan. Ya, Ibu biar ini. Tahu apa itu. Nah, ini untuk sel-selnya Ibu. Nah, itu. Nge. Terima kasih Pak Haji. Mohon maaf ya Ibu. Mari Bu. Ya, sekarang sendiri. Ini sama Quran. Doanya juga transparan, tidak boleh syirik, tidak boleh di luar Quran hadis. Seperti itu ya. Bapak siapa namanya? Pak Samsul Arifin. Kita mulai ya. Kita memulai sebelum meminum semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa min tutan min isyan ya qofu qom ya fata ya ali nasru minallahi wa fatum qadi ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya qudus ya salam ya mu'min ya muhsin ya ali ya Jabar, ya Mutakar, ya Poliko, ya Bari, ya Musuhi, ya Gopar, ya Gopar,
ya Ba'at, ya Roja, ya Fatah, ya Ali, ya Kodi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Si Wal-Quran Dil-Hadi Tanzilal Azizir Rahim Litunzira Qauman Ma Unzira Aba'uhum Fahum Khafidun Laqad Aqallahum Ala Akhsharihim Fahum La Inna ja'alna fi atmatihim aklalan fahya ilal atkani fahum mukamahun waja'alna min bayni aytihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa'aksaynahum fahum la yubasirun إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ampuni dosa keempat orang tua hamba memasuk surga mulia yang terangkat ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa empat sanjuri ya Allah. Ampuni dosa keempat orang tuanya empat sanjuri ya Allah. Masukkan surga mulia yang terangkat ya Allah. Ampuni dosanya empat sanjuri serta istrinya juga buatkannya ya Allah. Ya Allah. Tolong sembuhkan ya Allah dengan sunnah-sunnah tersebut. Sembuhkan dia ya Allah. Sembuhkan rasa kurangnya pulang dengan seterusnya ya Allah. Supaya bisa ibadah dengan lancar ya Allah. Supaya bisa cukup dengan luar biasa secara lancar ya Allah. Aku mohon sembuhkan dia ya Allah. Ya Allah, berikan lancar hari ini rezeki Pak Samsul tidak ada di keluarga. Berikan lancar barokah dunia akhirat dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah.
sudah selesai sekarang tiga. Makanya Bapak Samsul ya, ini diminum empat ya Pak. Cegukan apa nopo nih? Cegukan. Dia kurang air juga itu cegukan. Bisa merusak organ-organ tubuh cegukan ini. Diminum gitu. Kenapa ditulang gitu? Nah, kurmanya harus masuk, daun bidaranya juga harus masuk ya Pak. Nanti itu bijinya setelah Bapak makan ditaruh di sini. Ya saya pegang mas, sambil punya bijak. Alhamdulillah, ini Bapak Samsul umur 64 ya. Sudah gejalanya sudah pernah stroke. Sekarang abu kakinya karena gulanya tinggi, asam uratnya tinggi. Masnya dijaga bapaknya mumpung masih hidup. Saya nangis kalau gini. Dulu ibu saya sakit kanker, saya belum pengobatan kanker. Sekarang saya ngobati kanker-kanker saya itu. Itu ya mas, mumpung inilah aset yang sangat berharga mas ini. Jangan sampai muntah ya ibu. Nah, nanti aja. Ini aset yang sangat berharga mas. Saudaranya berapa mas? Tiga. Masnya nomor berapa? Tiga. Nomor tiga ya. Oh, sudah keluarga yang dua? Yang pertama sudah. Sudah. Mondok di mana mas? Ya. Pasuruan. Oh di Pasuruan. Di anu apa? Di Kiai Yamit itu ya. Ya, mana? Oh iya. Guru saya dulu dari sana. Sudah meninggal beliaunya. Itu. Yang besar itu apa Mas Pasuruan pondoknya? Ada banyak. Yang paling besar 10.000 itu muridnya. Jalua banyak. Gitu. Berapa masnya muridnya? 14. 14 apa? Alhamdulillah. Semua tapi Jawa Pak. Iya, laki perempuan ya. Iya, ya, alhamdulillah. Cegukan bapaknya. Nanti dibiasakan, nanti setengah tujuh dibiasakan masuk 1 liter ya ibu. Dibiasakan. Iya. Dengan santai, tidak langsung. Nah, gitu. Nanti tapi bijinya masuk sini. Enggak boleh sudah. Di sini terakhir ini. Terus puasa. Ini namanya sahur di sini. Tidak boleh, Pak. Istirahat saja. Nggih. Nah, itu. Terus ini diminum besok 1.7. Loh, malam. Bukan. Hah? Diminum nanti 7.30 sore untuk nanti. Untuk buka ini. Nggih, buka terus. Sini, Pak, dimasukkan sini bijinya. Terus iya. Bijinya masukkan sini. Nanti nanti itu 7:30 setelah ini habis baru kurmanya 7 ini diambil kurmanya. Diambil loh Bu ini kurmanya. Disarang, disaring, diambil, dimakan. Bijinya masukkan lagi ke sini. Jadi ada totalnya 14 karisma sekarang. Grojok air mendidih untuk Bapak mulai nanti malam yang namanya tahajud. Obat dari segala obat tahajud pada jam 3 supaya santai tahajudnya ya. Masnya nanti menemani anu ya, masih tidur di orang tuanya. Nah tolong ya jam 3 dibangunkan, jam 3 bangun minum 1 liter ini baru melakukan sholat. Nah sholatnya untuk penyembuhan itu tahajudnya ibu 8 rokaat. 4 salam. 2-2-2. Seperti subuh 2-2-2. Kali 4 8. Witirnya 3. Witirnya 3 ibu. 1 salam. Udah itu obat. Segala obat ada di situ. Nah gitu.
Nah, pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Ya, taruh di sini. Ini udah obat ke rumah ini. Nah, gitu. Ini rasanya juga rempah-rempah, ada kayu manis. Ini dipakai bukan nanti, terus malamnya air biasa di rumah dimasukin botol. Air mendidih dimasukin lagi bisa buat dua kali ini. Air mendidih. Iya, mendidih pokoknya. Gitu, mendidih. Berarti wes gak makan apa gak makan kentang enggak? Boleh setelah ini. Kalau setelah setengah tujuh bu, okay, bukannya sampai mau tidur besok pagi boleh. Nah, kesini puasa lagi, sahur lagi, nah, gitu. Nanti besok sudah kelihatan hasilnya. Nah, itu. Pokoknya kalau ini nanti ini habis waktu buka, lalu jam 3 habis lagi 1 liter, besok perubahannya 10-30% kesembuhannya ibu. Nah itu, ini saya buatkan sendiri, ada kodong pepaya. Nah itu, besok berubah lagi ramuannya di sini. Kolesterol juga gitu Pak? Mungkin nanti kolesterol jadi satu. Siapa kolesterol? Saya. Nah nanti ibu mengikuti kalau, makanya didampingi terus. Nanti bisa sendiri di sini. Karena kalau sudah 3 hari praktek, ibu yang praktek di sini buat sendiri, buat ramuan ini lo isinya apa ibu? Nah itu obat segari, segala obat di situ. Ya, insya Allah ibu, kalau bapak dibiarkan, ya besok meninggalnya akan sulit ibu karena sakit itu. Bertahan lama. Kalau bisa kita meninggal di dalam keadaan sholat. Makanya sudah sholat malam. Soalnya sudah umur 64. Nabi kita 63. Harus bersyukur bapak ini. Wajahnya sudah wajah yang namanya wuduh. Ini wajah wuduh ini. Sholatnya, sholatnya dijaga kan gak pak? Alhamdulillah, ini wajahnya sudah kelihatan. Kalau nggak pernah wudhu, hitam nggak apa-apa. Yang penting kan wudhu. Wudhu itu pembersih. Ibu juga bersih wajahnya. Kalau hitam, tidak pernah sholat. Sholat nggak pernah wudhu. Itulah makanya luar biasa. Oke, bidaranya harus masuk. Oke. Nggih, yang kecil-kecil bidarannya nggih. Wis pelan-pelan, pilnya sudah masuk 4 ya. Alhamdulillah, pilnya sudah masuk. Lalu memang lambat. Nanti sudah 5 hari di sini minumnya coba obat itu. Seperti Pak Munawar itu. Pertama ya gini, sekarang sudah jalannya lancar. Pak Munawar itu ya, gitu. Orang sini Batantang. Nah itu dia kasihan ibu, sudah operasi 8 bulan yang lalu, kolesterolnya itu dikerik, malah nggak bisa jalan, bisa operasi, terus gitu. Tadi minum 3 gelas mulai tadi, gelek-gelek langsung gitu. Nah, ibu kalau besok pagi kesini ketemu beliaunya, bareng-bareng, dia setengah 8 sudah di sini, gitu. Bapak minumnya ini memang lambat. Makanya kalau kurang air, stroke, gula. Masnya saya kasih resep. Sholat kan masnya? Mau sholat, minum air dulu. Sebanyak-banyak, sekuatnya perut, sekuatnya. Kuat gelas kecil ya gelas kecil. Kalau kuat 1 liter, oh bersyukur teman. Gak bisa sakit teman. Tuh, sholat. Setelah sholat baru makan. Nah itu, kalau ini tidak muntah, pencernakannya bagus bapak. Nah itu bagus itu ya mas, itu kunci sehat. Taman mas, mumpung masih sehat ngomong, kalau sudah sakit sulit. Bilang kebiasakan mau sholat subuh minum dulu, karena gerakan ibadah satu gerakan kita pada Allah. Dua, eman, usus-usus kita itu buka semuanya.
kalau enggak dibarengi dengan air eman. Nah, seperti itu. Biar air masuk ke tubuh. Makanya sholat itu salah satu juga olahraga. Nah, gitu. Eman kalau enggak dimasuki air itu eman. Waktu sholat gerakan Allahu Akbar, otot kita tangan gerak, pikiran gerak. Nah, seperti itu. Balik lagi kapan, Mas? Ke tanggal 20 hari kok. Di sini ya. Liburnya sudah berapa hari? Ada 20 hari. Tolong untuk merawat ayahnya. Luar biasa sampean nanti. Luar biasa hasilnya. Hasilnya sampean sendiri. Tuh. Jangan main dulu. Setelah merawat bapaknya, main boleh. Dulukan ini. Di Islam, tahu di Quran, ibu adalah awahnya sampean di dunia. Tuh, ibu ini. Sok mau cari jodoh, cari kerjaan, minta restu ibu. Tuh. Banyak sekarang yang salah kaprah. Mau jadi tentara, melobi panglimanya. Salah kaprah. Buat nomor satu, harusnya minta dulu pada Allah. Jadikan tentara saya ya Allah. Nomor dua, minta ke ibunya, baru melobi yang mana gitu loh. Tuh. Ya Pak ya. Udah. Ntar lagi habis, baru Bapak sudah senang. Nanti ringan pertama, pipis pertama Ibu ringan. Besok Bapak enggak apa-apa, masih satu gelas enggak apa-apa. Hari yang ketiga sudah dua gelas. Sudah gelegek minum sendiri Bapak. Perubahannya kelihatan itu. Nanti istirahat aja, soalnya bentar-bentar nanti pipis. Nah, gitu. Jadi asli bapaknya asli Jem. Yang Jember aslinya siapa? Blitar. Oh, Blitar ya. Ya dengan Banyuwangi, bapaknya Blitar. Lah di Bali ini sudah lama, Ibu. Oh, masnya lahir di mana? Oh, alhamdulillah. Udah punya rumah sendiri berarti. Oh, alhamdulillah, saya ingin punya rumah sendiri di Bali ini. Udah 4 tahun saya. 4 tahun. 4 tahun saya di sini. Iya, nyewa ini. Pengen nanti 6 tahun lagi punya tanah lah gitu. Barang mahal-mahal. Ibu usahanya apa? Oh, jahit. Alhamdulillah. Jahit itu sangat rawan jenengan. Kalau enggak minum jadi sumber penyakit itu. Karena duduk itu. Kolesterol nggih Pak. Nggih. Nggih, kolesterol niku. Nggih. Gorengan. Aduh, dilereni. Nggih. Kita akhiri ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin.